Halo teman-teman, halo semuanya. Kembali lagi di channel aku Zakia Kiki. Teman-teman, ini aku ada di Mister di IY Semarang. Jadi pas pulang kampung kemarin, aku nyempetin ya ke Java Super Mall Semarang. Dan aku mau masuk ke Mister DIY-nya. Soalnya ini pertama kali aku ke Mister DIY di Java Mall Semarang ini. Tempatnya itu ada di lantai paling atas dan dekat dengan solaria. Aku udah masuk, kemudian aku langsung belok kiri, yaitu peralatan tulis. Dan ini aku ada lihat stiker untuk di dapur ya. Jadi ini anti minyak gitu. Harganya lumayan murah ya, 20-an. Dan ini ada juga yang motif bata seperti ini. Harganya 23 ribuan. Nah, kemudian aku jalan, nemu peralatan tulis, stationery, buku-buku seperti ini, lucu-lucu banget. Harganya variatif ya, ada yang 30, 40, 50, 60, teman-teman. Lucu-lucu bukunya untuk nulis jurnal atau menulis catatan keuangan gitu, bagus banget ya teman-teman. Ini juga ada nih buku untuk anak-anak untuk menggambar. Harganya murah itu cuman 17 ribuan, 20 ribuan. Kalau buku seperti ini harganya 27 ribuan. 22 setengah. Jadi aku kesini tuh sama kakak aku, sama tetangga ya, yang deket sama kakak aku. Nah ini aku mau ke kakak dulu. Halo, mau beli apa? Kita bisa beli apa? Itu berapa harganya? Ini bener. Tindian bener. Ini kok suruh. Mana sih harganya? 7 ribu ya? Dapetnya bagus-bagus. Ini 3 ribu malah yang mana ini? Oh 9. Ini kakakku. Ini apa tadi? Ini apa? Oh gelang. Gelangnya berapa? 7 ribu ya selesai. Aku pengen yang putih semua. Seneng tuh naik ke sini, aku Jakarta tuh ya seneng. Makanya murah-murah deh ini. Murah-murah. Ini ada kalung-kalung nih, gelang. Nah, tadi itu kakak aku kaget ternyata harganya murah-murah ya di Mister DIY, katanya sih gitu. Tak giniin, seneng tau kalau ke Mister DIY, soalnya tuh murah-murah gitu, ada yang mahal sampai murah tuh ada semua. Oke teman-teman, di sini aku beli jepet kayak gini. Harganya kalau nggak salah 7,5 atau 9,5. Kemudian aku juga beli karet rambut isinya 4. Ini sama harganya 7,5-an gitu. Dan aku keliling lihat ini bingkai foto. Jadi bingkainya ini seperti ini dan fotonya itu digantung pakai cepitan. Lucu-lucu banget ya teman-teman. Harganya 103 ribu. Kemudian di sisi sebelah sini ada gantungan juga untuk di tembok. Mister DIY-nya ini luas banget loh teman-teman, tapi sayang lampunya redup yang daerah pojok-pojok. Kalau di dekat kasih lampunya terang. Kakakku nih, kakakku. Halo. Nah ini kakakku beli jepet satu. Beli ini. Jadi di sini aku belinya tuh yang pakai nilan kecil-kecil aja. Bagus. Perkakas dapur aku paling seneng. Dan di sini aku nemu botol minyak yang mirip sama punya aku di Jakarta ya. Nah ini dia, harganya itu 18.000. Kalau punya aku itu tutupnya biru.
Oke, di sini aku lihat ada teflon bagus banget, gede, jumbo, harganya 300-an. 315.000 tepatnya ya. Dan tebel banget. Kemudian ada lagi nih yang teflon warna-warni, pink, biru gitu. Harganya 70-an. Banyak banget ya macam-macam ini teflon anti lengketnya, frying pan anti lengket, dan ada juga yang bahannya bukan teflon ya. Teman-teman maaf ya kalau suara aku ini agak sengau bindeng, soalnya pulang kampung gitu agak pilek hidung aku. Nah, di sini ada tumbler-tumbler yang cantik-cantik juga. Harganya itu 70-an, 50-an. Ada juga yang murah, 20-an. Dan aku lihat di sini juga ada peralatan untuk di kamar mandi ya teman-teman. Ada gayung harga 9.000, kemudian ini ada hanger, hangernya cantik-cantik, harganya 27.000, ada 49.000 juga ada. Ini jepitan baju harganya 22, sudah ada keranjangnya. Ini juga gantungan-gantungannya lucu banget. Kemudian aku lihat ada ini ya, hook gantungan, gantungan tempel. Harganya murah-murah ya, 10 ribuan, 12 ribu juga ada, dan motifnya cantik, bagus, lucu-lucu gitu. Yang aku pegang ini bentuknya pisang ya teman-teman, 12,5. Ini juga ini gantungan untuk baju, apa ini namanya nih, kastok gitu ya. Oke teman-teman, kalau ke Mystic DIY itu paling seneng lihat keranjang-keranjang lucunya. Di sini ada keranjang juga. Harganya ini ada yang 12.000. Yang bulat seperti ini warna abu 27.000-an. Harganya selisih sedikit ya sama yang di Jakarta. Lebih murah di sini sedikit. Ini tempat makan 17.000-an, dan di sini aku lihat ada spons cuci piring juga 5.000 dapat 4. Ada juga yang 8,5, isinya banyak. Ada 4 isinya, tebel busanya. Ini juga nih lucu banget. Harganya 9.000, warnanya cantik, isinya 3. Ini di Java Super Mall, itu dekat pasar Peterongan ya, di Jalan MT Haryono gitu. Nah ini aku lihat-lihat lucu banget, pengen ngambil pengen enggak gitu, jadi aku pegang lagi terus aku taruh, nggak jadi ngambil. Oke teman-teman, yuk ikut
ngeliatin aku jalan lagi. Di sini aku lihat kaos kaki. Di sebelah kanan ini aku belok kanan, ada kaos kaki lucu-lucu banget. Oh iya, aku belum sapa-sapa ya. Untuk teman-teman semuanya, halo apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel aku ucapin halo, selamat datang di channel aku ya. Semoga kalian suka dan terhibur dengan video-video aku ini. Jika kalian berkenan, yuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu jika aku upload video terbaru. Oke, kembali lagi ke video. Jadi di sini ada kaos kaki, harganya itu variatif ya. Ada yang 15.000. Ada yang 20-an. Ini ada yang 10,5, ini itu kecil kayaknya di bawah mata kaki. Nah, teman-teman, di sini juga ada perlengkapan jahit, ada kancing juga seperti ini. Ada gunting. Harganya itu 20-an. Kemudian di sini aku nemu ini ya, tempat untuk kaos kaki, underwear, dasi, seperti itu, ada sekat-sekatnya kayak gini, warnanya pink. Harganya yaitu 72.000. Teman-teman, di sini di depan kasir ada barang yang lagi diobral. Kayak gini, tempat makan harganya 13.000-an. Ini di depan kasir ke persis ya. Kemudian yang agak gede ini 16.000. Ada juga nih tumbler, bahannya kaca. Aku mau beli satu soalnya lucu dan aku gunain untuk bekal minum untuk pulang di kereta nanti ya. Ini harganya tuh 11.000, aku ambil warna pink aja. Warnanya ada putih, hijau, pink. Bahannya kaca. Nah, di sini juga ada tempat sampah juga diobral. Ember plastik juga. Ini ada yang harga 8.000, yaitu toples bulat seperti ini. Teman-teman, di sini aku nemu ada ini ya, tempat sabun cuci piring. Harganya 49, dan ini ada juga nih lucu banget. Harganya 40,5. Isinya dua ya. Yang satu pam, yang satu itu tempat untuk sikat mungkin. Nah, kalau bawahnya ini tempat sikat gigi dan ada juga gelas untuk kumur-kumur. Ini juga nih lucu banget. Harganya 23.000-an ya yang tadi. Terus aku di sini juga nemu jam, bagus banget, jumbo banget. Jamnya peta dunia ya. Harganya 190.000-an. Kalau jam bentuk biasa juga ada. Bagus-bagus ya teman-teman jamnya. Ada juga jam beker, harganya 80-an. Ini juga jam beker.
Oke teman-teman, aku tuh udah belinya cuman sedikit aja. Jadi tadi beli cepet sama tumbler kaca, habisnya itu sekitar 50-an. Dan ini masih nunggu mbaknya cari label harga yang kurang gitu. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Cek juga video aku lainnya. Bye-bye, makasih.